Lebih ramai pengunjung tempatan dan antarabangsa dilihat memeriahkan pameran teknologi muda alih generasi kelima 5G Malaysia yang sedang berlangsung di Kompleks Perbadanan Putrajaya. Pertunjukan yang merangkumi perkembangan masa hadapan dunia dengan teknologi 5G itu berlangsung dari 18 April dan berakhir hari ini. Anjuran Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. 11 pempamer terdiri daripada syarikat telekomunikasi, universiti awam dan swasta menampilkan pelbagai perkembangan terkini, antaranya kenderaan tanpa pemandu yang menggabungkan keupayaan sensor, kamera, radar dan kecerdasan buatan AI berteknologi 5G. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Dato' Dr. Aminuddin Hassim, pertunjukan ini perlu dikunjungi oleh masyarakat sekitar memandangkan pelbagai aplikasi kehidupan termasuk konsultasi dan diagnosis kesihatan, pembelajaran simulasi, isukan, pameran drone dan robotik dipamerkan sebagai pendedahan awal mengenai kecanggihan teknologi masa hadapan. Jadi benda ini merupakan satu yang baru untuk kita. Selama ini rakyat hanya membaca daripada majalah, melihat di dokumentari di TV, apakah itu 5G? Apakah itu kemampuan 5G dan kegunaan 5G? Beliau yang hadir menyaksikan pameran berkenaan turut teruja menyatakan hasrat PPJ dalam merealisasikan teknologi masa hadapan itu yang bakal memberi manfaat kepada penduduk di Putrajaya. Dalam masa yang sama, beberapa pengunjung yang ditemui meluahkan rasa gembira kerana berpeluang merasai dan melihat sendiri kemampuan teknologi muda alih yang telah bertapak di beberapa negara luar seperti Korea dan Amerika Syarikat. 5G punya teknologi amat pantaslah. Macam kita boleh dapat 10 kali ganda minimum daripada LTE punya kelajuan sekarang. Dan secara menyeluruhnya dia akan enable digital economy untuk negara Malaysia. Saya rasa semua barang macam tak realistik lah, macam dekat movie lah. Macam operation pun boleh buat dekat remote, game, phone, like virtualization call, everything is like so unrealistic and it's very fantastic to try, interesting. Program 4 hari itu dirasmikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad 18 April lalu.